Doa harian singkat Sabtu 28 Oktober 2023. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya, lalu memilih di antara mereka 12 orang yang disebutnya Rasul. Mereka itu ialah Simon yang juga diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yohanes dan Yakobus, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka, juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena daripadanya keluar suatu kuasa. Dan semua orang itu disembuhkannya. Lukas 6 ayat 12 sampai dengan 19. Tuhan Yesus, Engkau memberi teladan kepada kami untuk berdoa terlebih dahulu sebelum membuat keputusan. Bimbinglah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar kami semakin dapat meningkatkan kehidupan doa kami menjadi semakin baik lagi. Biarlah dengan berdoa, kami dapat memohon kekuatan dari Allah, sebab melalui doa, kami mengundang Allah untuk turut bekerja dalam setiap perkara yang sedang kami jalani. Kami percaya bahwa dengan campur tangan-Mu, kami tidak akan salah dalam mengambil keputusan, karena Engkau yang lebih tahu apa yang terbaik bagi kami. Ya Yesus, kami bersyukur karena Engkau telah memilih kami untuk menjadi pengikut-Mu. Mampukanlah kami untuk menjadi pengikut-Mu yang setia, yang mampu mewartakan kabar sukacita-Mu dimanapun kami berada. Semoga dimanapun kami berada, kami mampu menghadirkan kerajaan Allah, sehingga diri kami dapat menjadi tanda kerahiman-Mu. Ya Yesus, kami percaya iman kami mampu menyelamatkan kami. Kami percaya, apabila kami berdoa dan setia mengandalkan-Mu, maka segala sakit penyakit akan hilang lenyap, segala roh jahat akan menjauh, serta segala masalah akan dapat teratasi. Engkaulah yang memiliki kuasa atas segala sakit penyakit kami, atas segala roh-roh jahat yang hendak mengganggu kami, atas segala masalah-masalah dan pergumulan yang membelenggu kami. Bungkuslah kami dengan darah-Mu yang maha kudus, agar kami terlindung dari segala mara bahaya, sakit penyakit, kematian mendadak, dan segala bentuk kemalangan. Biarlah kami terus berjalan bersama-Mu dalam dekapan kasih-Mu yang memberikan kelegaan, sukacita dan damai sejahtera, sebab Dikaulah Tuhan dan Juru Selamat kami.
yang menjamin keselamatan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Allah Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka,
dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.